catatan penting hari ini. 2 Agustus tahun 1909, Ayatullah Syekh Fadullah Nuri, seorang ulama dan pejuang besar Iran, gugur syahid karena digantung oleh antek-antek kolonialis. Beliau adalah ahli fikih garis depan di Teheran dan sangat berjuang keras dalam menyebarkan pemikiran Islam dan faham keadilan. Ayatullah Nuri merupakan salah satu pemimpin utama perjuangan kaum rohaniwan dan rakyat Iran dalam melawan dinasti Qajar dan dalam revolusi konstitusional. 2 Agustus tahun 1990, tentara Irak menginvasi negara tetangganya Kuwait. Invasi ini merupakan invasi Irak kedua setelah sebelumnya di tahun 1980 menyerang Iran. Sebelumnya rezim Saddam selalu mengatakan bahwa kawasan Kuwait adalah provinsi Irak yang ke-19. Invasi ke Kuwait ini bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait dan dengan demikian, rezim Saddam Hussein berharap bisa menjadi pemimpin dunia Arab.